Nah, inilah iklan yang bikin saya penasaran ya. Kita lihat aja. Dia 130 juta ya. Yang lain-lain tuh paling 44. Kemudian berapa lagi nih ya? 55. Ini 55 tahunnya lebih muda nih ya, 2005. Sementara yang tadi itu tahunnya adalah 2001. Ini juga sama. Ini 2003, maaf. Ya. Ini 2003 52, sedangkan ini 2002 sampai 130 juta. Saya akan lihat kendaraan ini seperti apa ya. Ini bikin penasaran nih iklan ini. Halo teman-teman, selamat siang, selamat jumpa lagi dengan saya Momon S. Madaroni untuk channel Ngaprak. Pada 3 video sebelumnya, saya sudah sharing dengan teman-teman semua mengenai kendaraan ini, yaitu Mazda E2000. Yang saya sharing dari mulai saya mendapatkannya, kemudian saya merestorasinya, saya siapkan untuk kegiatan saya Ngaprak. Dan pada saat ini, mobil ini sudah siap setelah dilakukan restorasi untuk bagian penampilan dari bodinya, yaitu dengan melakukan pengecatan ulang ya. Dan saya akan lanjutkan dengan bagian interior. Namun pada kali ini saya tidak akan sharing melanjutkan mengenai mobil ini, namun saya akan sharing dengan satu kendaraan yang sama namun berbeda tahun. Kalau ini adalah tahun 2001, yang saya akan sharing saat ini adalah yang tahun 2002. Kenapa saya akan sharing mobil tersebut? Apa istimewanya? Karena saya dapatkan dari satu iklan online di mana mobil tersebut sudah masa pakainya 20 tahun ya, namun jelajahnya atau kilometernya atau mileage-nya baru 2600. Dan ini yang membuat saya penasaran dengan kendaraan buatan 2002 namun masih jelajahnya sedemikian rendahnya. Apakah itu betul ya? Dan melihat sepintas dari iklannya itu mobil tersebut memang terlihat seperti mobil baru ya. Dan saya dapatkan ini dari iklan, yaitu yang ini. Nah, inilah iklan yang bikin saya penasaran ya. Kita lihat aja. Dia 130 juta ya. Yang lain-lain tuh paling 44. Kemudian berapa lagi nih ya? 55. Ini 55 tahunnya lebih muda nih ya, 2005. Sementara yang tadi itu tahunnya adalah 2001. Ini juga sama. Ini 2003, maaf. Ya. Ini 2003 52, sedangkan ini 2002 sampai 130 juta. Saya akan lihat kendaraan ini seperti apa ya. Ini bikin penasaran nih iklan ini. Kita lihat detailnya. Nah, ini dia pasang. Oke, ini fotonya ya. Kemudian juga, wah, ini foto dari samping. Oke, kemudian kita lihat lagi foto dari depan kanan ya. Kita lihat lagi dari belakang, memang ini kelihatan asli sekali ya. Kita lihat tuh bempernya masih utuh. Kemudian kita lihat lagi ya dari depan kiri. Ah, ini bagian dalamnya yang bikin penasaran ya. Jadi ini kendaraan tahun 2002 tapi kondisinya seperti ini. Dan di iklannya mengatakan mileage-nya atau jelajahnya baru 2600 km. Bayangkan sudah 20 tahun kilometernya baru 2600. Ini dari samping. Nah, ini juga dari arah pengemudi ya, bagian dalamnya. Interiornya masih utuh ya. Ini yang bikin penasaran bagi saya ya, karena harganya juga lebih dari 2 kali lipat dari harga pasaran untuk tahun yang sama.
Nah ini dari belakang ya, lihat masih utuh sekali. Apakah betul ini, apakah hanya fotonya? Nah itulah yang saya bikin penasaran. Oke teman-teman, saya akan lanjut sekarang untuk melihat apakah mobil ini memang ada dan kondisinya seperti ini ya. Siapa tahu saya bisa memilikinya. Oke, let's go. Teman-teman, saya akan ke tempat yang mengiklankannya, yaitu di Taman Harapan Jaya, Pak ya. Taman Harapan Indah. Dan saya ini naik taksi ya. Tadi naik sepeda dulu sampai dapat taksi. Ya, sekarang saya naik taksi. Jadi sepeda saya taruh di belakang. Coba buktikan apakah betul pertama mobilnya ada atau tidak ya. Yang kedua apakah kondisinya betul seperti yang diiklankan. Nanti baru saya akan review secara detail setelah diketahui mobilnya ada. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang saya di Jalan Raya Malang ini ya. Nah, ini yang berbatasan dengan Jakarta. Nah, itu di depan itu adalah sentra otomotif Harapan. Pusat otomotif sentra Harapan. Nah, saya akan datangi salah satu showroom yang ada di sini. Nah inilah pusat otomotif Sentra Harapan. Masuk sini Pak. Iya, saya masuk ya. Oke. Selamat datang. Silakan ke kantor. Ke kanan tiket Pak. Anda. Silakan masuk. Ujung kanan. Ujung kanan. Oke, ini saya berputar. Saya mencari untuk showroomnya yang mengiklankan. Oke teman-teman, jadi saya sudah sampai di showroomnya dan ternyata ini mobilnya ya. Secara keseluruhan memang sesuai dengan kondisi yang diiklankan. Saya akan coba lihat dalamnya ya, apakah sesuai atau tidak. Ini bagian tengah dari kendaraan ini. Nah, ini sekilas mobilnya dari belakang ya. Yang lain ya mengenai kendaraan ini. Saya akan coba ngobrol dulu dengan penjualnya. Nah teman-teman, saya sudah sampai di yang mengiklankannya, yaitu showroom apa? France ya? France Mobilindo. France Mobilindo di mana? Di Harapan Indah. Harapan Indah, jadi tadi sentra otomotif Harapan Indah ya? Di pos. Oh, belum berapa sih?
Blok B9. Saya lihat banyak sekali kendaraan di sini, tapi setelah saya tanya, semuanya udah laku. Nah, saya ini tertarik dengan yang merah ini. Yang pertama, saya ingin buktikan dulu ya di video ini. Pertama, apakah betul kondisinya, kemudian mileage-nya, ya, jelajahnya. Dan kedua, yang saya ingin tanyakan itu adalah bagaimana ini bisa didapatkan mobil ini ya. Nah, ini saya bertemu dengan ownernya dari France Showroom ya, Pak Chandra. Chandra, ini awalnya didapatnya di mana nih? Saya beli sama seseorang tinggal di Kelapa Gading. Kelapa Gading ya? Tinggal di Kelapa Gading. Ya, dia bilang katanya mobilnya beli nggak pernah dipakai. Okay. Kan? Makanya kita coba lihat fisiknya, ternyata memang iya. Kilometer itu 2.300. Waktu di hari ini saya lihat 2.700 ya. Karena jalan dari Kelapa Gading kali ya. Nah, teman-teman, jadi memang awalnya diterima oleh Pak Chandra-nya 2.300. Tadi saya lihat 2.700, wajarlah karena dipakai untuk keperluan bolak-balik mengurusi mobil ini juga. Betul. Hanya bukan kilometernya, tapi ternyata secara sepintas memang ini mobil utuh ya. Jadi tidak melihat dari patokan kilometernya. Hanya saya akan bahas nanti detailnya tentang mobil ini di video berikutnya. Sekarang ini saya hanya ingin membuktikan apakah pertama mobilnya ada tidak ada ya. Yang kedua, apakah kondisinya seperti itu yang diiklankan oleh Pak Chandra ternyata juga betul. Tinggal satu lagi, karena saya tertarik, saya nggak tahu bisa dikasih nggak. Lihat harganya, saya nggak akan bicara harganya dia. Yang jelas diiklankan udah dilihat ya, nembus di 3 digit ya. Kalau yang lain-lain itu 2 digit. Namun demikian, ya tentu yang dijual apa Pak Chandra dari mobil ini? Kenapa mahal? Antiknya ya. Karena dia banyak full ori-nya. Dari dalamnya pun, dari jok-joknya masih ori semua. Ya, masih ada plastikannya lah. Saya lihat juga list-listnya itu plastik itu di handle pintu, di segala macam, yang artinya seperti mobil baru itu masih ada ya, bukan di jok aja ya? Ya. Oke. Nah, tapi nanti sekali lagi detailnya betul orisinilnya nanti di video berikutnya. Sama saya, ban-bannya itu tahunnya itu sama masih bawaannya. Jadi bannya masih bawaan dari tahun. Berarti kalau saya jadinya, saya harus ganti ban kan? Kalau udah ketuaan kali ya. Nah, mungkin juga apa ya? Apa tuh nih? Timing belt ya. Timing belt kemungkinan juga harus di. Harus ganti karena faktor umur ya. Tapi kalaupun ya kilometer sedikit juga ya. Ya. Oke. Okay. Nah, sekarang saya akan dibalik kamera karena saya ingin tawar dulu. boleh. Saya terus tertarik ya, karena saya di video tadi saya sudah sampaikan di pembukaan bahwa saya juga punya satu unit mobil ini ya. Tapi tahunnya beda satu tahun, tapi kondisinya kan udah teman-teman lihat sendiri ya. Jadi saya baru repaint, baru apa restorasi. Nah, sekarang yang ini kalaupun saya dapat dari Pak Chandra ini harganya sesuai dengan keinginan saya dan budget yang ada, juga mungkin mobil ini nggak akan saya pakai juga. Nah, teman-teman, saya dengan susah payah untuk deal dengan Pak Chandra, ternyata Pak Chandra juga ngasih, tapi yang gas masih 3 digit Pak ya. Jadi harganya 3 digit. Saya tidak akan kasih tahu ke teman-teman karena ini memang terus saja bisa aja dibilang mahal ya, karena memang mungkin di compare dengan wah kalau dana segitu bisa dapat mobil yang lebih modern dan lain sebagainya. Ini kan masih teknologinya konvensional, masih kayak karburator dan sebagainya. Tapi kembali seperti Pak Chandra bilang bahwa mungkin dari orisinilnya ya, antiknya. Dan ini juga termasuk mobil yang populasinya sedikit. Saya bersyukur disetujui ya apa yang saya ajukan, sehingga dari mulai sekarang ini saya lihat suratnya udah oke semua ya, ini sesuai dan ini baru, nomornya udah nomor Bekasi ya, sudah dipindahkan dan ini sah sekarang jadi milik saya. Sah? Oke, sah ya. Masih Pak Chandra ya? Siap, sama-sama. Udah sukses ya? Ya, jualannya. Amin, amin. Ingat, saya berada di France Mobilindo. Mobilindo di Kota Panambang. Dan saya sudah deal untuk menggunakan mobil Mazda E2000. Iya, Mas. Pak Chandra ya? Sama-sama. Amin. Amin, Pak.
Oke teman-teman, akhirnya yang merah ini menjadi penghuni, menemani yang silver yang sedang dibangun. Oke, nanti di video berikutnya detail daripada mobil ini, dan juga akan besok saya akan tes ke Cirebon. Sampai jumpa lagi dengan saya di sini, Muhammad Esmadroni. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Bye-bye.